dari mantanku sendiri. Boleh aku jelasin? Iya sih, kan memang mirip ganteng. Tapi di sini aku bukan. Setiap hubungan percintaan tidak selamanya indah. Manis dan pahitnya adalah suratan takdir yang harus dijalani. Di sini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, cinta sesaat, bahkan sampai cinta karena magis. Pertanyaannya, siapakah yang akan berjodoh pada malam hari ini? Semua akan diungkap hanya di Garis Tangan. Dan seperti biasa, akan kehadiran wanita-wanita cantik yang kita sebut dengan para kandidat cinta. Halo semua, apa kabar? Halo. So, sudah siap untuk bertemu dengan mungkin jodoh kalian? Siap. Ya, langsung saja saya panggil, ini dia sang pencari cinta, Jerry. Jerry, silakan. Oke. Ini ganteng banget ya. Sudah, saya berikan waktu untuk mengenakan dulu maskernya masing-masing sesuai protokol kesehatan. Okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jerry. Sorry ya, Jar, sebentar ya. 1, 2, 3. Cuman 7, Cik. 3 lagi mana? Jadi kenapa ini cuma 7, 3 lagi mana? Biasanya 10? Ya, harusnya kan 10. Oke. Okay. Tapi kan kita setiap mau syuting nggak dites. Oke. Okay. Untuk protokol kesehatan. Betul. Nah, itu reaktif. Ya Allah. Oke, yaudah kalau gitu. Kasian mau. Jadi ini aman semua yang ini ya? Ini negatif semua ya? Jadi juga negatif. Oke, thank you ya, Cid, penjelasannya ya. Jer, ya, bisa dibilang ini hari keberuntungan atau hari ketidakberuntungan? Hari keberuntungannya, ya kalian tidak berkumpul dengan yang, maaf, yang reaktif ya. Tapi ketidakberuntungan kamu adalah seharusnya ada 3 tambahan, cuman hanya ada 7. So, it's okay ya? It's okay. It's okay ya. Tepuk tangan dulu buat Jerry, coba boleh semua kita cinta. Ya. Sabar loh. Pengen buru-buru aja, Jerry pengen tahu tipe wanita. Oh, kamu tinggi juga saya di monitornya. Tingginya berapa, Jer? 185. Oh, oke. Okay. Saya 186. Tapi ukuran kita beda kali ya? Beda mungkin. Oke, okay, Jer, pengen tahu tentang kriteria wanita yang kamu suka itu seperti apa? Seperti mantan saya. Mantan atau pacar? Kalau udah bohong, mantan emang. Mantan kok enggak berarti enggak bisa balikan. Pacaran kapan? Terakhir aku sama dia sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu? Iya. Baru sebentar dong. Kenapa putus ya? Ya, dia bilang katanya kamu itu lebih layak sama orang lain. Makanya dia... Klise ya. Sama aku ya? Lalu naif itu alasannya. Makanya mantan aku itu suruh, udah kamu daftar deh ke Garis Tangan gitu. Cari yang lebih baik dari aku, dia bilang gitu. Jadi ini adalah saran dari mantan kamu. Betul sekali. Biar kamu move on. Yes, betul. But that's okay. Yang penting kamu harus belajar melupakan mantan kamu dulu ya, Jerry ya. Kalau enggak saya suruh pulang loh. Ya, okay. Jerry, dari 7 silakan pilih 2. Siapa yang mau kamu lebih kenal, pengen kenal lebih jauh lagi. Liatin wajahnya masing-masing. Okay. Boleh ke sana? Why not? Kenapa okay. Kacang? Silakan. Hai ganteng. Hai ganteng. Hai ganteng. Ayo, Mas. Sela. Namanya Sela ya? Sela umur berapa, Sela? Aku umurnya 28 tahun. Sebelum udah nikah atau mana? Aku single. Oh, single. Oke. Okay. Single apa single? Enggak, aku single. Single apa single? Kayaknya selfie lebih agresif deh. Gue tuh lebih agresif tau. Halo, selfie ya? Iya, selfie. Selfie, umur selfie berapa selfie? Aku 28. 28, oke. Cantik-cantik gimana gitu kan? Iya deh. Cocok sama Bapak. Selfie saya 28 ya. Cocok sama Mas Robby. Coba berdiri berdua dulu, berdiri. Coba. Gak banget. Malah kalau kayak Sylvie gini, kalau sama Jerry enak. Bisa Jerry angkat-angkat ya, Jer? Beda, Jer. Balik lagi sini, Jer. Oke. Oke, kan udah kerasa nih aura mereka, aromanya mereka, dan juga wanginya mereka ya. Sekarang kamu gimana nih? Mau ngasih pertanyaan lagi atau ngasih challenge? Paling tantangan, tapi sebelum kasih tantangan, saya pilih wanita dulu ya. Oke, silakan. Apa? Siapa aja? Selfie.
Tuh kan, gue udah feeling. Terus kok kayaknya Maria oke sih badannya ya. Aura sama Agnes, Aura sama Agnes, ya turun Aura, Aura, Aura dipanggil Aura. Cantik-cantik kebanyakan pakai cotton bud nih. Oke, jadi gak kedengeran. Jerry sudah memilih 4 ya, dan apa selanjutnya yang akan kamu berikan? Mau kamu interview lagi atau kasih tantangan nih? Ini, saya ada tantangan, kalian pilih foto dari 4 pria yang akan saya suruh pilih. Tunggu, ini foto apa ini maksudnya? Hubungannya apa ini? Iya, di sini kan saya kan sebelumnya kan sama mantan saya. Oh my god. Mantan saya. Oh jadi ini aktor-aktor atau penyanyi K-pop aktor. Nih? K-pop. Tapi ini hubungan sama mantan kamu lagi? Saya malah senang gitu. Sejak sama dia, saya juga senang jadi. Jadi suka sama K-pop? Aku juga suka nih, Korea tuh. Yaudah deh, keluarkan ya. Udah. Aku juga suka. Keluarkan foto-fotonya, cukup pengen ganteng. Tahu. Tantangan apa sih yang mau Jerry berikan nih? Coba. Wow! Jerry banget. Ini mirip aku banget. Mirip aku ya? Ampun. Mirip tau sama mirip kamu. Mirip kamu banget. Oh, thank you. Mirip aku ya? Coba dicopot maskernya bentar dong. Copot ya? Oke, okay. So apa Jer tantangannya? Jari mirip kan? Tantangannya kalian pilih. Sini kan ada 4 foto ya? Ada 5. Ada 5 foto. Nah, kalian pilih mana yang... Yang kalian suka yang mana nih? Ya, wajahnya. Aku canggung sama sih. Wajahnya yang mana kalian suka? Aura pilih siapa? Lee Min Ho. Oke. Kamu milih siapa sayang? Aku milih Lee Min Ho juga. Lee Min Ho. Jangan sama sih kayak aku. Oke, kamu milih siapa? Selfie? Aku Jin Jong Wook. Jin Jong Wook. Kamu Maria? Jin Wook dong, mirip. Oke. Okay. Mirip sama Jerry, unyu-unyu. Thank you. Makasih. Jerry. Aku minta panggil. Jerry. Iya. Yeah. Mereka berempat telah memilih 2 nama terfavorit di antara aktor Korea Selatan ya. Nah, Jerry, penilaiannya apa nih dari Jerry nih? Langsung aja ya. Ya silakan. Aku sini milih Jin Jong Wook. Ya. Itu Jerry. Kamu jadi milih 2 nama yang menyukai Jin Jong Wook nih. Yes. Alasannya apa? Karena dari mantanku sendiri. Mantan. Boleh aku jelasin ya, di sini mantanku kan katanya yang kamu mirip sama dia gitu. Terus aku pikir-pikir mirip juga sih aku lihat kan. Nah dia juga menekan aku dari makanan, stylenya dan sebagainya macam segala sesuatu ala Korea. Iya sih kan mirip ganteng tapi mantan. Kamu tuh sebenarnya pengen Maria sama Sylvie tuh menyukai apa yang mantan kamu suka. Iya betul.